Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi video tutorial ini, saya akan membahas materi tentang SAP PP, ya, yaitu tentang Kanban, ya. Di mana kita tahu bahwa SAP PP Production itu ada tools membahas tentang masalah Kanban, ya. Sebelum kita lanjut ke sistem di SAP-nya, terlebih dahulu di sini di video sesi pertama ini saya akan memberikan sharing knowledge dulu tentang SAP Kanban, ya. Jadi nanti kalau Anda sudah memahami konsep bisnis proses dari SAP Kanban, itu akan mudah memahami di sistem SAP-nya, ya. Jadi secara definisi Kanban itu adalah penjadwalan untuk manufacturing yang berasal dari sistem TPS, ya, Toyota Production System. Jadi Kanban ini diadopt dari konsep yang ada di Toyota Production System, ya. Kemudian pull system, ya, produksinya itu didasarkan pada permintaan pelanggan, ya. Jadi lebih dari standar praktis untuk mempush produksi barang dan mendorongnya ke pasar, ya. Dengan adanya konsep Kanban ini, jadi merupakan sistem yang pull system. Jadi automatically baik itu pada finished product, semi finished product maupun roadmap-nya itu akan dipush secara otomatis, dan Anda bisa lihat nanti di dalam roadmap-nya, di dalam diagramnya terlihat ada proses pembuatan produksi yang seperti kayak kartu-kartu, nanti kita akan lihat di sistem, ya. Seperti kayak kartu-kartu di mana memperlihatkan mana yang sedang terjadi di yang sedang dipush ke dalam proses produksi, ya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah ini adalah untuk meminimalkan aktivitas waste, ya, tanpa mengorbankan produktivitas tentunya. Kemudian juga tujuan lainnya adalah menciptakan nilai lebih bagi pelanggan tanpa menghasilkan banyak cost, ya. Coba, oke, kita lihat coba di diagram seperti ini. Jadi konsep dari Kanban ini, kalau Anda perhatikan di sini ada supply source-nya, ya. Jadi ada in-house production. Di sini gambar yang pertama ini adalah in-house production. Kemudian yang ini adalah external procurement dan stock transfer, ya. Jadi Kanban itu sebenarnya mengenerate tiga ini, ya, tiga proses in-house, eksternal, dan stock transfer, dimana ketika terjadi proses kosong maka dia akan di dropping, ya. Ketika ini proses ada kosong stoknya, maka dia akan mendropping, mengenerate ke gudang warehouse untuk melakukan dropping stok untuk kebutuhan proses produksi. Misalnya kita mengaktifkan in-house production, juga mendropping kebutuhan external procurement maupun stock transfer. Dan ini di bawahnya di sini adalah Kanban, itulah Kanban itu, ya. Jadi kartu-kartu yang sudah tersiapkan, kemudian pada saat di empty, pada saat di kosong, maka dia akan mengenerate, akan memenuhi kartu-kartu itu untuk proses produksi. Nah, jadi konsepnya seperti ini, nanti di Kanban akan lihat ada beberapa status, ya. Status dari proses kartu-kartu itu sendiri. Yang pertama adalah masa tunggu, ya, wait, ya. Yang pertama adalah menunggu ketika proses kita bikin Kanban. Kemudian kita lakukan proses empty, ya, pengosongan pada Kanban. Setelah kita lakukan proses empty, maka secara automatically dia akan mengenerate, ya, mengenerate stoknya, baik stok finished good, SFG maupun raw mat, dan dia akan secara otomatis membentuk production order, ya. Setelah Anda melakukan proses empty,
Dengan catatan kelengkapan data material itu sudah lengkap di proses produksi, maka dia akan secara otomatis mengenerate production order, ya. Oke, kita lihat secara definisi dengan Kanban, ya. Material yang di staging di mana ia digunakan, ya, itu tetap ada untuk digunakan, ya, dalam buffer material kecil, sehingga staging material tidak perlu di planning, ya, karena sudah tersedianya kartu-kartu itu, jadi planningnya itu sudah dibuatkan oleh sistem Kanban. Anda tinggal melakukan proses dropping aja. Sebagai gantinya, material yang dikonsum diisi ulang atau replacement itu akan menggunakan proses Kanban. Kanban sebagai kontrol produksi memberikan sinyal, ya, sinyal Kanban untuk pengiriman material yang dapat dipicu oleh sumber permintaan yang mengirim kartu yang menjelaskan material mana yang akan dikirim dan kuantiti yang akan dikirim. Jadi kalau kita misalnya di dalam pembuatan proses Kanban itu kita membutuhkan 5 kuantiti, 5 finished product kuantiti, nah, nanti pada saat kartunya itu terbentuk, kita akan dropping kebutuhan 5 kuantiti dan secara otomatis nanti akan terbentuk generate proses produksi, baik itu pada finished product, SFG maupun raw mat, ya, dia akan dropping semua. Oke, secara konsep seperti itu, nanti kita coba simulasi seperti ini, ya. Saya jelaskan dulu konsepnya. Kita akan membuat suatu finished product komputer, ya. Di sini terlihat ada PC01 dan PC02. Di mana PC01 dan PC02 ini disuplai dari SFG, ya. SFG-nya katakanlah kita membutuhkan keyboard, ya. Keyboard 1 dan keyboard 2. Keyboard 1 untuk supply PC 1, keyboard 2 untuk supply PC 2. Kemudian kita membutuhkan motherboard, ya. Motherboard 1, motherboard 2 dan CPU, ya. CPU 1, CPU 2. Jadi supaya mudah Anda menerapkan konsep Kanban, saya bikinkan suatu simulasi bagaimana cara membuat PC, kemudian SFG, dan otomatis ketika kita akan membuat ini, kita generate, kita kosongkan, maka dia akan melihat bom, ya, bom SFG-nya berapa. Begitu pula dia akan melihat bom romet-nya, dia akan tertrigger semua. Secara otomatis dia, ketika kita kosongkan, dia akan dropping stok-stok seperti ini, ya. Dan dari romet, Anda lihat di sini ada gudang romet, dia akan juga mendropping stoknya ke slot-slot yang kebutuhan sebagai romet-nya di sini. Ya, jadi konsepnya seperti itu, karena nanti kita akan berjalan secara automatically. Ini tidak terlihat prosesnya, nanti Anda bisa lihat pada saat kita proses Kanban udah terbentuk semua secara otomatis. Tapi secara diagram kurang lebih seperti ini, ya, konsepnya. Oke, nah, ini beberapa contoh nanti yang kita akan simulasikan dan tikot-tikot yang ada di Kanban, ya, secara umum dulu yang saya akan perlihatkan ke teman-teman proses Kanban. Nanti kita akan buat sesi berikutnya tentang pemahaman lebih lanjut tentang Kanban, ya. Dan bukan saja tikot yang ada di Kanban, nanti juga SPRO-nya, ya, SPRO-nya juga Anda harus melakukan konfigurasi untuk supaya Kanban bisa berjalan, ya. Kurang lebih seperti ini konsepnya. Tapi sebelum kita masuk ke simulasi dari Kanban, ada beberapa dulu yang ingin saya sharingkan. Seperti biasa di sini, ya, saya punya beberapa situs SAP PP, QM, PM, dan MM. Nanti teman-teman bisa baca deh situsnya di sini, ya, sapindonesia.net. Ini pembahasan tentang masalah semua SAP keempat modul yang saya buat artikel di sini, ya. Kemarin kita sudah membahas ini, purchase order subcontracting. Ya, ini yang baru nih. Oh, sorry. Nah, di sini terlihat, ya, konsepnya, juga ada video tutorial. Nah, ini baru sekali. Ini pun untuk yang modul MM ini sebagai tambahan, ini bagus sekali, ya. Anda bisa menirukan konsepnya seperti apa. Dan banyak materi-materi yang saya buat di sini, selain referensi dan dokumentasi, juga nanti teman-teman bisa cari materinya, misalnya tentang masalah MRP, ya. Pembahasannya juga ada banyak tentang masalah MRP, ya. Ini banyak, sangat membantu sekali untuk teman-teman yang memang lagi di project atau yang lagi ada isu, ya, bagaimana cara menanggulangi masalahnya.
Kemudian untuk SAP KM, di sini ada kursus SAP KM WordPress. Nah, ini pun saya buat secara silabus ya, nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri. Nah, ini konsepnya sudah lengkap semua ya. Dan ini yang PM, juga secara silabus saya buatkan supaya mudah dipelajari ya, dari silabus dasar, master data, kemudian sampai ke konfigurasi ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari semua dari berbagai situs ini untuk memahami konsep dasar dan middle ya. Tentu saja teman-teman kalau sudah menguasai konsep dasarnya, diharapkan nanti untuk pengembangan di modul SAP-nya masing-masing teman-teman bisa ngembangin sendiri ya. Dengan dasar ini kuat masalah basicnya tentang modul ini, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Oke. Nah, tentu saja di sini durasi dan tidak detail pembahasannya yang saya ungkapkan di ketiga situs ini ya. Nanti teman-teman untuk yang memang ingin fokus bisa lihat ke materi sap.net ya. Di sini saya buat suatu domain tersendiri untuk yang member area, baik itu PP, KM, MM, ini sudah kita show-kan di sini ya. Materinya cukup banyak sampai ke 24 ya. Jadi semua materi dasar, baik itu overview, master data, sampai transaksi, konfigurasi, semua sudah saya bahaskan di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa refer ke materi sapindonesia.net untuk mendapatkan materi secara lengkap. Tentu saja kembali ini adalah sebagai dasar ya, karena SAP itu luas, jadi teman-teman nanti bisa mengembangkan setelah menguasai dasarnya. Nah, untuk SAP KM juga begini ya, materinya dari 1 sampai 24 sudah cukup banyak. Ini saya kira cukup melandasi teman-teman untuk bisa memahami konsep SAP KM ya. Jadi ada banyak sekali. Nah, untuk yang member area tentu saja selain bisa melihat di materi sapindonesia.net ini secara online, nanti teman-teman juga akan saya kirimkan via email ya, via email, baik itu video tutorialnya, file PPT, PPTX, semua akan kita kirimkan untuk mencegah mungkin untuk bisa, kalau online terus kan ini agak berat mungkin ya, atau bagaimana kuotanya, nanti teman-teman bisa mendapatkannya via email juga untuk bisa di-download, disimpan di secara offline. Oke, itu penjelasan situs yang selalu saya buat untuk teman-teman, saya update terus agar teman-teman bisa tahu perkembangan SAP keempat modul itu sampai di mana begitu ya. Oke, kita kembali ke materi ya. Jadi kita nanti akan coba satu saja, kita akan buat PC. Tapi di video tutorial ini tentu saja saya akan mengajarkan konsepnya dulu ya. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan di awal, saya akan mensowkan titik-titiknya dulu. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri di SAP seperti yang apa yang saya sudah buat ya. Nanti di video tutorial berikutnya kita akan kembangkan. Jadi saya mengajarkan yang dasarnya dulu tentang SAP Kanban ya. Oke. Saya perlihatkan dulu di sini SAP-nya sudah saya buka ya. Sekali lagi nih teman-teman yang sudah mempunyai SAP IDES, tentunya ini sangat membantu sekali ya untuk mempelajari konsep-konsep SAP ya. Seperti saya ini, saya mempelajari konsep SAP Kanban cukup di rumah saja. Teman-teman bisa bisa mengeksplor sesuai dengan yang kita kembangkan sendiri ya. Oke, untuk yang pertama kita lihat di sini contoh production supply final. Ya, akan saya akan sokan dulu di sini PCP SA Fin 01 saya sudah buatkan bagaimana caranya SAP Kanban. Anda pahami dulu konsepnya. Oke. Di production tadi saya sebagaimana saya sebutkan bahwa SAP Kanban itu adanya di production ya. Di sini ya. Jadi production ini di saya ulangi di atas menunya di sini. Oh, sorry. Sorry sebentar ya, ini /NMMBE. Oke, sebentar ya, /O. Oke,
Oke, seperti ini ya. Anda lihat di pet menu utamanya di sini di logistik ya. Anda tik yang logistik, kemudian masuk ke production ya di sini. Nah, kemudian Anda lihat di sini ada menu Kanban ya. Di menu Kanban inilah kita bisa melakukan proses Kanban. Ada beberapa sub menu, ada control cycle, ada control JIT call, evaluation, supply area, environment ya. Secara bisnis proses nanti kita akan lihat bagaimana yang dimaksud dengan control cycle, control JIT call dan seterusnya berjalan sejalan dengan nanti kita bikin simulasi ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke control cycle ya. Kita lihat di sini ada PKMC. Oke, untuk yang pertama supaya runut kita masuk ke dulu ke PK05 ya. PK05 itu di control. PK05. Bentar ya. PK05 di sini back plus PK05. Saya bukakan dulu ya. Itunya tiketnya biar Anda melihat juga. Nah, di PK05 adanya di supply area ya. Jadi yang pertama itu Anda buat dulu supply area ya. PK05 atau nanti kalau sudah terbuat Anda lihat bisa lihat di PK06. Kita lihat PK05 di sini ya. Klik dua kali. Kemudian Anda masukkan plan. Oke. Okay. Masukkan plan kemudian oke. Okay. Nah, Anda harus buat dulu di sini supply areanya. Saya karena membuat komputer, saya sudah buat yang ini ya. Ini ada plannya 1000 PCP SA VIN 01 production supply final. Jadi PC 1, PC 2. Saya membuat PC 1 ya. Kalau kita lihat di sini, nanti kalau Anda yang belum ada buat, Anda di sini ya, new entries. Saya buat, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Anda masukkan ini description-nya, ini free tag, kemudian store location-nya dan responsible ya. Ini nanti Anda bisa masukkan, kalau ini udah ada di SAP nanti Anda bisa pilih siapa aja ya. Yang jelas responsible-nya ini harus dilengkapi seperti ini ya. Oke, ini yang pertama PK05. Kemudian setelah buat itu Anda masuk ke PKMC, Control Cycle Maintenance ya. Kita lihat PKMC. Oke, kita lihat di sini aja. Ini tadi di supply area ya. Kemudian PKMC. Nah, ini dia di control cycle di sini ya. Di control cycle di sini ada PKMC ya. Oke, kita pilih. Nah, di PKMC Anda lengkapin plan sama tadi yang kita udah buat supply areanya adalah PCP SA VIN 01 ya. Dan responsibelnya Anda masukkan. Jangan lupa ini saya masukkan ini. Bukan ini. Yang 001 kok ini. Yang ini ya. Kita cek lagi /OPK05. Sesuaikan dengan slot yang dibuat di sini ya. Kita lihat slot-slotnya adalah 001, responsibelnya adalah 001 ya. Jadi sama dengan yang itu. Bagaimana tadi? Oke, responsibelnya 001. Oke. Kemudian execute. Nah, karena saya sudah buat tadi yang saya sebut udah buat, jadi saya memunculkan data-data ini. Teman-teman yang kalau memang belum ada, nanti ini posisinya lihat, ini display. Kemudian Anda change ya. Nah, nanti kalau yang baru ininya kosong nih, belum ada seperti saya. Nanti Anda create control cycle yang ini ya. Kalau sudah itu nanti dia akan terbentuk informasi display dari control cycle seperti ini. Oke. Dari sini saya akan show-kan dulu. Oke, yang pertama adalah
Number of kanban. Di sini saya buat 10. Artinya nantinya akan ada 10 kanban, 10 kartu ya. Di mana masing-masing kartu itu kita mempunyai 5 PC. Jadi tadi saya sebutkan bahwa kita akan membuat PC sebanyak 5 dengan kartunya ada 10. Jadi 50 PC totalnya, gitu ya. Kemudian di sini Anda harus melengkapi in-house production ya. Kita punya in-house production-nya adalah sebagaimana tadi saya sudah sebutkan di gambar, ada 3 in-house production. Pertama in-house production, ada 3 pembuatan proses produksi, in-house production, external procurement, sama stock transfer ya. Kebetulan saya yang punya ini, saya akan tunjukkan dulu kenapa saya membuat in-house production-nya adalah 006 ya. Sebentar saya klik dulu. Oke, seperti ini. Kita lihat langsung ke SPRO-nya ya. Oke, di SPRO di sini di Kanban kita lihat define in-house production strategy. Di replacement strateginya di Kanban kita lihat di SPRO. Nah, seperti ini SPRO. Anda lihat di Kanban, kemudian tadi kita lihat di replacement strategi di sini ya. Nah, di sini ada 3 nih, in-house production, external dan stock transfer. Karena di sesi ini saya mau memperlihatkan production order, tentu saja ini Anda harus lengkapi dulu ya. Jadi harus Anda config dulu. Yang saya punya plannya adalah 1000 berarti yang ya ini ya. Kita mengcopy dari standar. Jadi ada 6 in-house production. Nah, seperti ini. Anda buat dulu plannya, kemudian ini copy. Nah, saya menggunakan yang ini ya. Kalau kita lihat saya kenapa yang 6, kita lihat yang ini. Nah, di sini konsepnya saya menggunakan working with production order atau MRP. Kemudian, nah ini ada beberapa ya, saya pakai 6. Tadi kan kita pilih satu persatu. Nah, kemudian order type-nya jangan lupa ya. Di sini order type-nya Anda harus assign-kan dengan order type yang production order. Kemudian ini good receipt-nya 101 ya. Ini adalah 1, kemudian ininya 2. Sinyal lock-nya adalah 1 ya. Jika Anda mempunyai print-printan kanban, nah di sini bisa nih Anda pasangkan nanti ke apa nama kanban form-nya tentunya dengan ABAP ya, dengan technical. Ya. Oke. Ini saya tutup dulu. Nah, kita lihat lagi yang ini. Tadi in-house production adalah 006. Kemudian person responsible sama dengan yang di sini ya. Production person adalah PP 01. Nah, ini tentu saja teman-teman yang sebelum masuk ke Kanban adalah teman-teman harus memastikan dulu master data untuk pembuatan bicycle itu sudah lengkap semua gitu ya. Baru nanti kita bisa masuk ke Kanban. Jadi saya buka dulu di sini /o MM03 ya. Nah, ini saya punya finish produknya adalah bicycle. Tadi kita ngomongin PC ya, anggaplah sama lah ya. Sama yang penting sama-sama finish produk. Sebentar ya. Oke, kita lihat di MRP4. Anda masukkan plannya. Nah, di sini di production version ya, teman-teman yang sudah terbiasa membuat production order tentunya ini harus lengkap ya. Kalau kita lihat di sini detail. Nah, ini ya. C223-nya production person-nya udah hijau semua. Jadi ini harus dibuat dulu sampai betul-betul bisa jalan gitu ya. Kalau ini udah benar, nanti uji cobanya Anda pakai CO01 aja. CO01 kalau udah bisa bikin order, artinya ya berarti kita bisa melanjutkan proses Kanban ya. Jadi oke, kita lihat. Nah, ini jadi saya pakai yang PP01. Kemudian flow control-nya saya pakai yang ini di centang, GR posting. Nah, kemudian status sequen. Nah, sequen-nya ini kita lihat ada 2. Saya bikin 2 ya.
Yang pertama adalah eksternal, yang kedua adalah prod. Ini production. Ini S1 ada status ya. Status satunya tidak aktif, status duanya allow, status tiga, status empat, sampai status enam. Dari mana itu kita tahu? Kita lihat di konfigurasi kita bikinnya itu adalah di Kita bikinnya di status ya. Tadi kita udah lihat ini SPRO di replacement strategi. Kita buat di status ya. Nah, defend status sequence ya. Kita lihat. Nah, teman-teman harus buat seperti ini. Kalau kita lihat ini prod, saya udah buat prod. Di sini plus itu allow. Jadi statusnya yang kedua adalah ini ya. Required. Sorry. Oke, saya buat lihat detail. Nah, seperti ini ya. Untuk prod ini, untuk produksi, berarti yang wait ya tidak dikasih ini enggak dikasih status. Yang kosong berarti ya yang kosong optional titik apa sebentar. Ini kosong ya, jadi tidak dipakai. Yang status kedua adalah wait itu saya pakai yang required. Jadi ketika proses nanti kanban itu pertama adalah wait. Kemudian yang berikutnya adalah empty. Anda NP itu mesti melakukan LO, jadi required ya, jadi diminta. Anda lakukan empty, baru nanti proses berikutnya adalah proses. Jadi in process. Ini transit nggak ada, baru yang terakhir adalah full. Full itu berarti di drop secara keseluruhan. Jadi urutannya. Kalau kita lihat tadi kayak gambar di sini prosesnya. Nah di sini prosesnya ya, proses kanban itu yang pertama adalah wait, kemudian empty didorong, kemudian in process. Kalau ada in transit karena kita produksi langsung ke full ya. Jadi prosesnya seperti itu urutan statusnya. Oke, kita lihat kembali PKMC-nya. Ini PKMC. Jadi pembuatan statusnya Anda buat di situ, yang ini ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, ini satu calculation type-nya adalah satu calculation of the number of kanban. Dia akan ngitung nanti dari per kanbannya. Oke, kalau kita lihat berikutnya, di sini ada strategi, new strategi. Kalau ada strategi baru, ya kita cek coba ya. Nah, Anda masukkan strategi. Ini contoh ya, saya buat yang ini. Saya ulang, enter, kemudian masukin responsible-nya, person responsible-nya, kemudian production person-nya, gitu ya. Nah, sampai di sini menunjukkan warna kuning, ini artinya ada editing, jadi kita harus save perubahannya. Oke, saya save dulu, oke, saya save, kemudian sampai hijau, seperti ini ya. Anda perhatikan di sini ada kanban display ya, display kanban. Nah, di sinilah beberapa kanban. Tadi ada 10 ya, 10 kanban yang sudah buat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada 10 dan ada 2 yang empty. Artinya yang 2 ini sudah kosong dan sudah menjadi production order. Jadi dia menunggu lagi dropping berikutnya gitu ya. Yang pertama statusnya tadi kita udah lihat bahwa ini adalah wait ya. Habis wait kemudian ke empty gitu ya. Kita akan tunjukkan dua status dulu ya. Nanti secara bertahap kita bahas sampai ke video-video ke sesi berikutnya tentang kanban. Karena memang ini luas jadi mungkin saya tidak berikan di video sesi pertama ini. Nanti lihat aja di sesi kedua berikutnya ya. Oke, jadi yang PKMC, yang Control Cycle Maintenance, kita sudah buat. Dan ini statusnya ceng, Anda kembalikan ke display. Ya. Jadi udah, kita buatnya di sini untuk yang Control Cycle Maintenance. Oke, berikutnya. Ini PKMC, kemudian kita lihat di PK13N. Ya. Apa ini PK13N? Coba. Oke, sebelum masuk ke demand, kita lihat dari sini, tentu saja kita ingin lihat seperti apa model kanbannya. Ini kan baru settingan ya, baru setting. Nah, tadi kita udah punya 10 kanban. Nah, untuk melihatnya, tiketnya adalah, kita lihat sebentar di sini, tiketnya adalah, tiketnya kita lihat pakai menu ini aja ya. Pakai /n
PKMC, kemudian, nah ini dia, Kanban Board ya, Kanban Board, PK13N, ya betul seperti yang tadi saya sebut, PK13N Demand Source View ya. Kita lihat PK13N ada di Kanban Board, kita lihat secara boardnya gitu ya, secara kanbannya apa. Nah, di sini ada masukan plan, kemudian ini adalah supply area, tadi di awal kita udah masukin supply by person responsible ya. Ini juga dari star lock. Ininya Anda tick di sini menunjukkan bahwa kita akan lihat ini ya. Dan ini yang model demand ya. Nanti ada lagi yang model selain demand juga nanti ya, kita tidak bahas itu dulu nanti ya. Kita lanjut dulu. Oke. Kemudian, nah seperti ini, Anda perhatikan di sini ada dua yang merah. Nah ini PCP SA VIN 01 bicycle, ini ada 5 kanban. Jadi masing-masing ini ada 5 kali 10, ada 50 bicycle yang kita akan buat. Nah, Anda lihat di sini, saya perlihatkan dulu yang sudah ada di sini ya, yang merah ya. Anda tik di sini yang merah, kemudian kita lihat di sini ada di klik kanan pakai mouse ada informasi tentang kanban, tentang kanbannya yang kan apa yang lot ini, kemudian ada informasi kita lihat pertama kanban information, nah seperti ini, jadi kanban nomor 2 ya, kemudian ini adalah container empty with replacement karena dia ini udah di apa namanya, udah diisi kanban ini yang nomor ini nomor 2 udah diisi, maka dia ngebentuk yang namanya production order yang ini ya, jadi secara otomatis dan statusnya adalah container empty with replacement, jadi jadi kosong kanban ini karena sudah dipenuhi dengan order yang ini. Oke. Kemudian kita lihat yang sebelahnya. Sorry. Ini juga sama, udah diisi. Kalau kita lihat di ordernya, nih otomatis dia akan tergenerate order ya. Kita lihat nih. Nah, dia udah terbentuk di production order. Statusnya CRTD ya. Ini secara otomatis kalau udah di sini udah keambil semua bomnya, routingnya dan seterusnya ya. Kemudian kita coba satu kartu ya, satu kartu misalnya saya mencoba yang ini. Ini kan statusnya, nah kita tahu merah warna-warna ini legendnya, Anda lihat di sini display legend. Nah di sini ada fungsinya nih. Kalau merah itu berarti kosong, kalau yang ini berarti wait ya, dan seterusnya. Ini ada error begini gitu kan. Kalau transit kuning, kalau full hijau ya. Jadi ada informasi itunya. Oke. Okay. Saya coba misalnya yang 1107 ya, nomor kanban ini. Kemudian ini posisinya wait. Sekali lagi saya bentar, ini dua, ada dua yang sudah jadi dan ini masih kosong ya. Kita lihat kembali ke sini bentar. PKMC. Oke, okay, ini display aja. Anda perhatikan di kanban ini ya. Nih. Yang ini ya, ini ada dua udah jadi dan ini yang ketiga ini posisinya adalah wet 1100. Kita lihat, oh yang ini, tapi saya maunya yang 1107 ya, 1107 berarti yang ini yang bawah ya. Dan ini posisinya harus dibuka nih, ini kan login ya, jangan sampai ini dicentang berarti di lock kita nggak bisa buat. Nanti kalau teman-teman nasi ini kebuka apa ke lock, harus dibuka dulu ya supaya statusnya jadi wait. Oke, kita coba yang 1107, kemudian kita coba to empty. Di sini ada to empty to pull ya, kita kosongkan, kita dropping. Oke, kita lihat komputer sedang menghitung, sedang melakukan proses generating dari production order, kelengkapan production order, master data, rekalkulasi costing dan sebagainya, material determination ya, semua dicek seperti Anda ketika membuat production order ya, semuanya direkalkulasi gitu ya. Tunggu classification. Oke.
Oke, bisa sambil menunggu. Oke, ini udah selesai ya. Satu kanban proses sheet ya. Dan statusnya merah. Merah adalah empty lagi ya. Kenapa empty lagi? Karena sudah mengenerate nomor order. Kita tahunya Anda klik di sini kanban information. Nah, ini dia kebentuk nih. Nomor ordernya ada 3525 ya. 3525. Container empty with replacement. Jadi replacement udah diisi rip ya yang production-nya. Kalau Anda mau lihat, nah ini enggak bisa digini, kita copy Ctrl C / O CO03. Masuk di sini. Nah, seperti ini ya. Anda perhatikan di sini ada beberapa menu tambahan yang tentu saja karena di generate dari Kanban. Di sini ada tambahan menu, kita lihat. Oh sorry, ini bukan ini. Nah ini ya. Nah dia ada tree-nya dari sini ya. Nah ini roda ya, rodanya dari sini. Kemudian jadi ada menu tambahan tentang Kanban tentunya ya yang mempengaruhi sini ya. Nah setelah itu nanti Anda sudah tergenerate production order, lalu Anda nanti diselesaikan ya dari CRTD, release, kemudian issue, confirmation dan seterusnya ya seperti biasa. Oke, seperti biasa kalau sudah selesai baru nanti Anda bisa rubah statusnya, status kanbannya dari merah menjadi to full ya, menjadi hijau. Kita lihat nanti menjadi hijau ya, to full seperti ini. Oke. Jadi pembahasan tentang kanban di sesi pertama saya cukupkan sekian. Ini hanya pendahuluan aja agar Anda tahu fungsi kanban itu seperti apa ya. Kemudian nanti juga saya akan perlihatkan konfigurasi apa aja. Di sini ada beberapa spro ya. Tadi kita sudah memperlihatkan define in-house production strategy. Ini status juga tadi kita lihatkan, dan ini define kanban display in kanban board ya. Kita lihat kanban SPRO. Yang terakhir konfigurasinya, jadi konfigurasinya yang Anda persiapkan tiga ini aja ya. Karena kalau kosong itu sungguhnya nggak ada nih. Anda harus buat dulu kanban bot. Status sudah, kanban bot define. Kalau ini standarnya SAP ya, seperti ini. Jadi ini nggak usah. Yang ini kita lihat. Nah ini ya. Jadi yang ini nanti Anda yang ininya demand ya, demand source view. Ini yang kanban, ini yang satu gitu sih. Yang lainnya belum ada ya. Kemudian tadi ada. Karena kita memperlihatkan kanban yang mengenerate production order, sesungguhnya tadi saya sudah sebut bahwa kanban ini bisa mereplacement dari yang external procurement ya. Di sini juga teman-teman nanti bisa lengkapi, saya sudah melengkapi yang ini ya, seperti ini. Kemudian juga nanti untuk transfernya, ini juga teman-teman harus lengkapi. Untuk next kita lihat pembuatan kanban untuk eksternal dan transfer seperti apa ya. Jadi akan seperti ini, Anda lega config-nya dilengkapi dulu. Nah, oke. Jadi untuk production order sekali lagi saya simpulkan di sini config-nya seperti itu. Nah, kuncinya ya jadi dua ini ya. Pertama Anda buat ini control cycle maintenance. Nanti hasilnya Anda bisa lihat di board ini ya. Dan di board ini Anda bisa melakukan proses generating production order. Kalau di sini ada beberapa informasi, nanti Anda teman bisa lihat. Dari sini bisa sih ya. Sama aja.
display material ya. Oke. Nah, ini informasi dari kontrolnya tadi di PKMC ya, yang ini sama ya. Enggak usah. Jadi dua itu aja saya kira cukup untuk membuat proses Kanban berikut konfigurasinya. Ya, sekali lagi saya simpulkan di sini yang harus Anda perhatikan adalah in-house production-nya karena kita membuat yang produksi, kemudian ininya status sekuennya ya, samakan aja seperti saya punya. Nah tadi udah kita lihatkan statusnya ya di config mana aja yang allow. Oke, saya kira itu dulu ya pembahasan tentang Kanban. Mudah-mudahan ini tidak rumit gitu ya, teman-teman bisa mencobanya, dan ini dipakai di perusahaan-perusahaan yang semisal kayak Toyota tadi ya, karena memang Astra seperti itu, dia menggunakan proses Kanban. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada penjelasan yang salah, semata-mata itu saya masih belajar, jadi mohon dimaafkan, dan itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video tutorial berikutnya tentang masih Kanban ya, kita ngomongin Kanban, kalau perlu kita bahas sampai tuntas, karena kita baru generate awal ya, baru generate awal, dan di sini nanti banyak cerita bagaimana kalau terjadi sampai ke proses hijau, karena masih terlalu dini, kita membahasnya masih cukup sampai sini. Jadi teman-teman kalau udah cukup sampai pembuatan production order aja itu udah paham saya kira ya, konsep Kanban itu seperti itu. Teman-teman yang di SAP PP saya kira adalah wajib ya, bukan wajib, jadi harus tahu tentang proses Kanban, karena memang dia bagian yang banyak dipakai dan sebagai kemudahan juga. Dengan adanya seperti ini, kartu-kartu seperti ini, jadi mappingnya akan terlihat. Kegunaannya apa? Semisal di sini ada proses Kanban FG, proses Kanban SFG. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ya, bagaimana cara, oh ini berarti udah dropping, ini belum, ini. Jadi roadmap-nya akan terlihat di produksi gitu ya. Akan lebih terjabarkan perjalanannya daripada teman-teman melihat menggunakan COIS atau COISP gitu ya. Di sini akan lebih apa namanya, friendly lagi terlihat gitu ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Salam.